Seperti namanya, lesung kresek ini dilengkapi dengan beragam lesung yang merupakan alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah zaman dulu. Lesung-lesung ini disulap menjadi meja makan yang cukup menarik. Tidak hanya lesung, juga ada bangunan bekas kandang kerbau yang disulap menjadi gazebo maupun cikar hingga kayu luku Jawa. Tidak hanya berinterior kayu-kayu zaman dulu, yang menarik dari lesung kresek ini juga dapat menikmati suasana hamparan sawah hingga sungai. Hal tersebut menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selain menikmati makanan dan minuman, juga bisa bermain air di Sungai Catur. Eits, penasaran lokasi lesung kresek ini? Sesuai namanya, tempat makan ini berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Lokasinya juga berdekatan dengan Monumen Kresek. Jadi bisa juga sekalian mengunjungi Monumen Kresek untuk belajar sejarah di Kabupaten Madiun. Untuk fasilitas yang disediakan di lesung kresek ini pun juga lengkap. Bagi pengunjung yang membawa anak-anak juga disediakan tempat bermain. Tentu saja sambil menunggu anak-anak bermain juga menikmati menu andalan di lesung kresek. Suasana nyaman dengan dipadukan keindahan alam menjadikan pengunjung betah berlama-lama di lesung kresek. Apalagi para pelayan mengenakan pakaian Jawa seperti kebaya hingga batik yang menambah keramahan. Pengunjung bisa memilih lokasi yang nyaman untuk menikmati suasana lesung kresek. Lesung kresek sendiri itu mengusung konsep Java Vintage yang dimana mungkin kita lebih edukasi ke setiap customer yang datang ke sini untuk mengenalkan budaya-budaya Jawa lama yang sudah hilang. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke sini yang dimana dari kayu, lesung atau mungkin cikar dan sebagainya ya kita kenalkan lagi ke customer-customer yang datang ke sini. Menu andalan di lesung kresek ini mungkin kita di sini ada spesial gurame, yang di mana ada gurame bakar, gurame Singapura, gurame asam manis, dan gurame sambal matah. Ya, dan untuk selanjutnya spesial gurame kita juga ada macam-macam di sini. Spesial gurame iga bakar, ya, sop iga, rawon iga, dan mungkin yang di sini terkenalnya juga rawon, ya, rawon iga yang kita sajikan pada setiap customer. Untuk makanan sendiri yang menjadi andalan yakni olahan ikan gurame ataupun nila dengan berbagai cara pengolahan dan dipilih sesuai selera. Termasuk minuman yang siap disajikan pun cukup beragam, mulai dari wedang uwuh, bandrek, bajigur hingga yang seger-seger seperti es buah, puding jelly hingga es dawet. Masih kental dengan kearifan Jawa, budaya Jawa, dan di sini masih kental dengan budaya lokal, yaitu meja yang terbuat dari lesung dan wahana-wahana, dan pokoknya fasilitasnya juga menarik dan pelayanan juga memuaskan. Dan untuk makanan juga beragam, dan untuk minuman juga beragam juga, tidak mengecewakan sama sekali. Lesung kresek ini buka hingga pukul 8 malam, jadi pengunjung bisa lebih menikmati suasana vintage Jawa di malam hari. Untuk itu, jangan lupa mengunjungi lesung kresek di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Tim Liputan, JTV Madiun.